الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung semula kuliah kita pada pagi ini. Sementara kita menunggu anak-anak yatim sampai dan ada hamba Allah yang bermurah hati tanya anak yatim yang duk main kat kita ni semua dapat bantuan rasmi ke? Anak kata tak. Ada yang dapat bantuan rasmi setiap bulan dan ada yang tak dapat bantuan rasmi setiap bulan. Jadi dia kata kalau yang tak dapat bantuan tu dia nak bagi bantuan. Dia tanya ada berapa orang? Anak kata dalam 20 orang. Betul kan? Tak, yang tak dapat bantuan tu lebih pada 20. Dia minta senarai, dia minta nama-nama dan kemudian senarai itu disahkan oleh dia minta anak tolong sahkan sebagai anak-anak yatim yang berhak diberi bantuan lah. Jadi mungkin pihak pengurusan kita boleh sediakan nanti. Okey. Kita sambung kuliah kita perkara yang ke-73 wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Dan arasy kursi satu berita yang benar. Satu berita mengenai kewujudan arasy, kewujudan kursi adalah benar. Dalam Al-Quran Tuhan sebut berkali-kali tentang arasy, tentang kursi secara berasingan, secara bersama dalam beberapa ayat. Dan kita tidak mengetahui hakikat arasy dan kursi ini macam mana untuk kita sifatkan dengan lebih terperinci. Kita tidak ada maklumat. Kita percaya dan yakin bahawa arasy dan kursi ini antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Arasy dalam Al-Quran Tuhan sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah di atas arasy bersemayam ataupun beristiwa. Kursi pula disebut wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Antara makhluk ciptaan Tuhan yang lebih besar daripada bumi dan langit. Dia lebih besar. So kita nak sifatkan kursi ni lebih daripada tu, wallahu a'lam. Jadi ada orang yang nak main bila kita sebut arasy kursi ni. Ada pihak yang tak faham tentang perkara ni. Dia cuba nak main-mainkan sebagai isu yang dibangkitkan untuk menjadi bahan khilaf. Dah, kita tak khilaf. Ini kenyataan Quran. Dan kita berhenti setakat mana yang dinyatakan. Kita jangan buat tafsiran, buat andaian lebih daripada apa yang dinyatakan. Jadi arasy, arasy. Kursi, kursi. Sehingga bila Tuhan kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, depa kata Tuhan duduk atas kursi berjuntai kaki. Ini nak main-main dengan kenyataan Quran, kenyataan hadis Nabi. Kita tak boleh. Kita berhenti setakat mana yang kita dapat berita mengenainya. Arasy, arasylah. Kursi, kursilah. Itu yang kata dalam ayat. Sampai kita pun kata ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi itu dia lebih besar daripada arasy. Sehingga kursi itu lebih besar daripada bumi, daripada langit dan bumi. Sehingga ada dalam hadis yang menyebut tentang bandingan di antara kursi dengan langit dan bumi ini, kursi bagaikan padang yang luas
dan langit dan bumi itu bagaikan cincin yang diletak di padang. Makna luas, besar. Kursi itu nak kata berapa kali ganda, wallahu alam, kita tak tahu. Manakala arasy ni pula, dia di dalam Al-Quran Tuhan sebut dalam 7 surah melalui 7 ayat, dan setiap ayat menyebut tentang Allah berada di atas arasy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini melalui 7 ayat dalam 7 surah dalam Al-Quran. Baik. Yang ke-74, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsyi wa ma dunahu. Allah Maha Kaya daripada arasy dan lain daripada arasy. Mana Tuhan tak berhajat, tapi dengan limpah kurnia Tuhan, Tuhan cipta. Tuhan cipta makhluk ciptaan dia, termasuklah kita, langit dan bumi, arasy, kursi dan lain-lain lagi. Itu hanya di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Apakah Tuhan perlu kepada ni semua? Tak. Allah tu Maha Kaya. Maha Kaya. Dengan limpah kurnia dia, dia cipta. Dia cipta Adam, Hawa. Akhirnya dia beranak pinak, membiak sampai ke belakang kita di hari ini, penuh seluruh pelosok dunia ni penuh dengan manusia, dan duk cari lagi ada manusia yang duk cari nak pergi duk di planet-planet yang lain. Wallahualam, mungkin satu hari nanti dia berjaya ataupun tidak, kita tak tahu, kita tak tahu. Baik. Penterjemah ni dia kata Allah tidak membutuhkan arasy dan apa saja yang ada di bawahnya. Mana Allah tak perlu. Dia cipta sama macam dia cipta makhluk-makhluk yang lain. Apakah Tuhan Tuhan berkehendak ataupun perlu kepada benda-benda ni? Tak, Tuhan tak perlu. Yang dia cipta itu atas limpah kurnia dia. Dia mencipta. Jangan pula kita kata Tuhan tu perlukan langit dan bumi, perlukan kita ni ke semua. Kalau tidak maka tu tak boleh, tak boleh. Yang tu yang kadang-kadang menjerat kita sehingga kita akan buat andaian yang bukan-bukan. Dia hantar WhatsApp ke anda mengenai satu orang tu, dia kata anda pun tak tahu dia ni siapa dia. Dalam WhatsApp dia tak sebut nama, tak sebut apa. Dia kata dia sebut diri dia tu ayahanda. Anda tak tahulah ayahanda ni pihak mana yang selalu guna kataan. Jadi dia kata makhluk ni tak ada. Yang kata makhluk ni tak ada. Habis yang kita-kita ni siapa? Lepas tu dia kata, yang boleh kita kata begitu, dia berdasarkan pada ayat Quran. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah jadikan kamu dan amalan kamu. Dia kata, terjemahan tu tak betul. Yang betulnya kena buang kan. Allah jadikan kan tu kena buang. Allah jadi kamu, kamu jadi Allah. Jadi mana makhluk? Wah. Berat ni cerita ni. Berat. Dia bantak tu dalam grup sama dengan Dr. Asri. Dia buat nasihat dia lah. Tapi anda duk tengok, tak ada lagi komen dia tentang ayahanda tu. Apa pernyataan yang macam tu. Dan dia banyak lagi lah cerita-cerita lain tu. Anda pun tak larang nak dengar. Tak boleh nak dengar. Teruk sangat. Teruk sangat. Jadi mana dia apa orang kata, kalau dalam istilah biasa di kalangan dalam perbahasan ulama-ulama akidah ni, pahaman yang semacam tu dianggap pahaman wahdatul wujud, kesatuan ada.
adanya Tuhan menyebabkan adanya kita. Adanya kita, dalil adanya Tuhan. Jadi konsep wujud tu, wujud Tuhan, wujud kita yang berkait, yang berkait mengait dengan antara satu sama lain. Kita jadi tanda kewujudan Allah, Allah jadi sebab kewujudan kita. Kalau Tuhan tak ada, tak ada kita. Kalau tak ada kita, kita tak ada tanda kewujudan Tuhan. Berat lagu ni. Itu dipanggil wahdatul wujud. Konsep wahdatul wujud ni sesat. Tak boleh, tak boleh. Quran tak kata macam tu. Dalam Quran, dalam hadis Nabi, itu sandaran kita. Kita tak boleh main logik-logik saja. Logik ni, siapa-siapa pun boleh. Tapi kalau mari nas Quran, nas hadis Nabi, semua kena akur pada Quran, pada hadis Nabi. Ada yang kita boleh faham sekadar yang kita mampu, ada yang kita boleh, yang kita tak boleh faham lebih daripada apa yang dia cerita. Kita berhenti setakat tu saja. Tuhan cerita dalam Quran, Nabi cerita dalam hadis mengenai syurga neraka, kita berhenti setakat tu saja. Kita tak ada siapa pun yang berpengalaman pernah masuk syurga, keluar daripada syurga, masuk neraka, keluar daripada neraka, mai cerita balik kat kita. Tak ada. Jadi apa yang kita boleh faham, sekadar yang kita faham, itu pun belum tentu betul ke tidakkah. Kita harap betul lah. Kerana tu kita jangan lajak lebih daripada sempadan. Setakat mana yang diceritakan pada kita, kita berhenti setakat tu sahaja. Jangan lebih-lebih daripada tu. Dan bukan pasal syurga neraka saja, mengenai perkara-perkara gaib. Perkara gaib yang pernah berlaku pun kita tak tahu sangat. Mengenai Fir'aun, mengenai Musa yang telah banyak berinteraksi dengan Fir'aun ni sejak dia masih kecil dan sehinggalah dia besar panjang pun begitu begini. Wallahu'alam, Quran cerita berkali-kali, Quran cerita di sana sini dalam beberapa ayat, beberapa surah. Kita berhenti setakat tu saja. Kita nak analisis macam kita analisis cerita-cerita yang lain. Wallahu'alam, kita tak tahu sangat. Perkara makhluk dinosaur tu pun, dunia saintis seluruh dunia punya cari rahsia macam mana nak buat depa susun balik tulang-tulang apa begitu ini. Depa buat cerita begitu begini. Sampai sekarang pun sama-sama depa pun ada yang percaya, ada yang tak percaya. Jadi itu makhluk yang sudah dijumpai kesan peninggalan sejarah dalam bentuk tulang-tulang, dalam macam-macam bentuk. Tapi rupa sebenar dan fungsi yang dimiliki oleh binatang ni, wallahu'alam, bagaimana dia boleh hilang lenyap daripada dunia sampai ke hari ni seekor pun tak ada. Wallahu'alam, kita tak tahu. Dan binatang-binatang yang lain ada. Ada satu jenis binatang, Nabi cerita dalam hadis bahawa rupa bentuk binatang tu yang kita dapat lihat pada hari ni, dia lain daripada rupa bentuk asal yang Tuhan cipta dia. Maknanya berlaku perubahan rupa bentuk ciptaan Tuhan di peringkat awal dengan peringkat yang selepasnya. Apabila Nabi ditanya kenapa tak makan dab, Nabi kata binatang dab ni ummatun musikhat. Maknanya dia sejenis makhluk ciptaan Tuhan yang Tuhan ganti rupa bentuk asal dia daripada bentuk asal yang diciptakan pada mulanya kepada bentuk yang baru yang boleh kita lihat pada hari ini. Jadi bab yang ada beranak pinak membiak sampai ke hari ini, itu rupa yang telah diganti. Rupa asal, wallahu'alam, Nabi tak ceritakan kita. Kita hanya bersandar kepada berita yang kita dapat daripada Nabi. Hadis itu sahih dalam Sahih Muslim ada. Jadi kita tak ada sumber lain. Kalau takat cerita atas cerita, ini tak boleh kita jadikan dalil, hujah. Kita nak berhujah tak apa ni, orang cerita mulut ke mulut ni boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Itu pun ulama-ulama hadis ni ditapis dengan begitu ketat penapisan proses-proses yang dilalui sehinggalah akhirnya disahkan berita ni memang benar nisbahnya kepada Nabi.
Itu yang kita boleh percaya dan kita jadikan itu sebagai sandaran dalil dan hujah kita dalam menyebut tentang hal ini. Baik, kita teruskan dengan perkara yang berikutnya, yang ke-75. Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Allah meliputi segala sesuatu dan dia di atas segala sesuatu. Dan dia tidak memberikan kepada makhluk-makhluknya kemampuan untuk meliputi segala sesuatu. Muhitun bi kulli syai'in. Dalam apa nama ayat kursi yang kita baca, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Maknanya makhluk selain daripada Allah, dia takkan tahu segala-galanya. Kita sama-sama kita dengan diri kita, kita tak tahu segala-galanya berkaitan dengan diri kita. Kita tak tahu walaupun anak kita, isteri kita, suami kita, kita tak boleh tahu segala-galanya tentang dia. Termasuk bila dia nak mati. Kawan hari ni esok mati. Ha. Kawan hari ni sampai 40-50 tahun. Ada orang setiap 10 tahun dia buat kenduri kahwin semula. Yang tu bukan budaya kita, bukan daripada suruhan agama kita. Kita dikenaki supaya buat walimah sekali saja semua hidup kita, ataupun bila kita kahwin dengan pasangan kita dikenaki supaya kita buat walimah. Walimah tu ala kadar yang kita mampu, tak payahlah buat lebih-lebihan sampai berhutang-berhutang, tak payah. Buat setakat yang kita mampu saja. Sekali. Lepas tu kalaulah perkahwinan kita tu berterusan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak perlu lagi nak buat walimah 2-3 kali. Kecualilah kalau kahwin seorang lagi. Nah, lagi tu cerita lain. Yang ni nanti biram lah nanti. Jadi Allah tu mengetahui tiap suatu. Allah tahu segala-galanya. Gerak hati kita, Allah Maha mengetahui. Ada di rumah ni, ada menatang pun anak di belah, balik mai. Kami tak ada siapa dalam rumah. Bila kita balik, kita buka kunci pintu rumah, dia bunyi dah di atas. Tak tahulah dia tahu kata ada orang masuk ke apa ke, wallahu a'lam. Ini bagi tu heran. Kita malam mai kita tidur senyap, dia senyap. Lampu-lampu kita tutup, dia senyap. Kita bangun, dia bunyi. Kita bangun dalam bilik kita jauh, ada duduk bilik di bawah, tingkat bawah, dia duduk di tingkat atas. Kita bangun, lampu tak pasang lagi, baru bangun duduk, dia kata dia dah bunyi dah. Ha. Tu mendatang, dia tak ada akal, dia ada perasaan Tuhan bagi kat dia. Yang lain-lain kita tak tahu, hak yang tak bunyi, hak yang kita tak belah, hak yang kita tak berinteraksi dengan dia, kita tak tahu. Boleh jadi hebat daripada tu lagi. Sebab tu dulu bila tsunami berlaku, orang buat cerita macam-macam. Ha, di Phuket, kononnya ganjoh yang mereka duk guna untuk buat pameran kat pelancong-pelancong ni. Ganjoh tu sebelum berlaku tsunami, dia pakai nak lari naik masuk hutan. Dia nak lari masuk hutan, kononnya. Seolah-olah ganjoh tu lebih arif daripada manusia. Boleh jadi. Boleh jadi. Tak mustahil. Jin tentera Nabi Allah Sulaiman
dalam hadis Nabi cerita jin tu pengawal Nabi Sulaiman. Dia tak tahu benda ghaib jin ni. Apa tu kita jangan apa nama terpedaya, jangan mudah terpedaya dan tertipu dengan jin ni, seolah-olah ada yang beranggapan jin ni tahu benda ghaib. Tak, dia tak tahu. Hadis Nabi kata jin ni tak tahu. Kata Nabi Sulaiman tu dah mati. Dia duk buat kerja dia sebagai pengawal Nabi Sulaiman. Punya tekuk tak kira dah, kalau dia tahu Nabi Sulaiman mati, dia berhenti lama dah. Dia tak tahu. Anak-anak yang kecil itu tahu kan Nabi Sulaiman. Dia tahu kata Nabi Sulaiman tu mati. Tungkat Nabi Sulaiman duk bersandak tungkat tu, nanai berani pergi gerit tungkat tu. Akhirnya tungkat tu jatuh dan Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Mati lama dah. Sampai nanai makan tungkat. Jin ni dia rasa tertipu, terpedaya kerana dia tak tahu benar baik. Ha. Jadi kita jangan mudah rasa ataupun beranggapan kata jin ni tahu segala-galanya. Tak, dia tak tahu. Makhluk-makhluk lain pun Tuhan bagi deria, perasaan deria yang mungkin dia berdasarkan perasaan tu dia bertindak. Kita pun samalah juga. Kadang-kadang kita nak pergi ke mana-mana, mak kita kata, "Hang tak usah pergi lah, hang tak usah balik lah hari ni, tangguhlah balik esok." Kita balik juga. Paling belakang kita dia mati. Orang tua ni. Ataupun kita dengar cakap dia, kita tak balik. Duk tak duk malam tu penat-penat sikit, mati. Ha, faham ni? Jadi kita ada berasa, orang tua ni tahu kata dia nak mati. Tak, dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi Tuhan gerak hati dia. Berasa nak buat benda-benda tu. Ha, kebetulannya berlaku apa yang dah berlaku. Kemudian kita tafsirlah macam-macam tafsiran. Dulu Allah Ya Rahman bekas mufti Pulau Pinang ni, Datuk Mak Sarir. Dia duduk sakit lama, sakit pun boleh gerak, boleh berjalan, boleh apa begitu gini. Jadi sampai hari dia nak mati, dia duduk elok macam biasa. Dia kata kat perempuan dia, "Pergilah ambil buku bank dia ni, bawa keluar duit, bagi banyak sikit." Bini dia kata, "Nak buat apa? Kita nak belanja hari-hari ni dah ada dah, cukup dah belanja kita. Nak buat keluar duit siapa?" Dia kata, "Pilah buat keluar duit." Hamba Allah ni pun tak bantah, "Pilah buat keluar duit." Buat balik main tunjuk kat dia. Dia kata, "Tak cukup, pi ambil lagi." Pi ambil lagi. Jadi kawan ni pun pi ambil lagi, buat balik main tunjuk kat dia. Tak apa. Lepas tu dia kata, "Hari ni hang masak nasi awal." Lalu dia makan nasi lepas Aisyah. Lepas maya Aisyah baru dia semayang. Dia makan nasi. Hari tu dia nak makan lepas maghrib. Bini dia pun ikutlah dengar cakap dia. Masak lepas maghrib boleh makan nasi. Dia pun makan nasi macam biasa. Lepas maghrib. Kemudian duk tanya waktu Aisyah masuk udak lagi nak semayang Aisyah. Bini dia pun duduk tengok jam, tak masuk lagi. Dia ada tunggu. Sekejap lagi tanya pula. Dah masuk dah Aisyah. Orang duduk azan dah. Tunggu habis azan, semayanglah Aisyah di rumah dia. Sudah semayang Aisyah, mati. Jadi bini dia sedihlah. Sebab dia sebelum mati itu ada mukaddimah cerita. Jadi boleh cerita. Hari dia mati itu kami pergi pakai duduk cerita. Pakai duduk cakap lah cerita. Itu dia. Ana kata, ana yakin dia tak tahu kata dia nak mati malam ni. Kita tahu. Dia pasti dia tak tahu kata dia nak mati malam tu. Tapi gerak hati dia, Tuhan gerak hati dia buat benda tu. Dia pun tak tahu apa yang akan berlaku selepas tu. Jadi oleh kerana dia dah mati, bini dia tak mati lagi, bolehlah buat cerita. Ini gerak-gerak hati. Jadi Allah Maha mengetahui segala-gala yang berkaitan dengan makhluk dia, apapun, dari apa sudut sekalipun.
Tuhan Maha Mengetahui. Sebab tu dalam hadis kata, kalau kita ada niat nak buat baik, Tuhan sediakan balasan untuk kita, satu balasan. Bila kita buat baik, sekurang-kurangnya satu kebaikan yang kita buat, Tuhan sediakan ganjaran 10 kali ganda. Hingga ke 800 kali ganda. Hingga ke tidak diketahui berapa banyak gandaan ganjaran pahala yang Tuhan sediakan. Allahu a'lam. Jadi Tuhan tu Maha mengetahui. Bila kita ada niat nak buat jahat, Tuhan tahu. Tapi belum ada balasan yang disediakan untuk kita. Kerana belum diambil kira. Sehinggalah kita buat kejahatan tu satu kejahatan, dibalas dengan satu kejahatan. Satu balasan kejahatan. Okey. Tuhan tu Maha mengetahui tiap suatu. Wa fauqahu, dan di atasnya. Di atas tiap suatu. Kalau ada benda di atas tu, ada benda di bawah tu, ada benda di kiri kanan dan sebagainya, Allah Maha mengetahui. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Allah telah melemahkan kita makhluk dia daripada mengetahui segala-galanya. Kalau pakai mata, dia hanya tahu pakai mata, yang lain dia tak pakai. Ada dia tahu sikit-sikit. Yang dia tahu sebagai seorang pakar tu pun tak tahu segala-galanya. Dia hanya tahu lebih sikit daripada kita. Dia hanya tahu lebih sikit daripada kita. Anak sepupu anak masuk hospital koma. 28 hari duduk hospital, nyawa pakai alat bantu pernafasan nyawa. Lepas tu doktor nak tebuk ke sini bagi dia bernafas melalui saluran ni kat sini. Makan lagu mana pun tak tahulah. Makan dia tuang susu ikut wire. 28 hari di hospital, lama doktor kata bawa balik ya. Dan anak-anak dia tak setuju nak tebuk. Anak-anak dia kata, tak payah tebuk. Kalau nak mati, ayah mereka pun matilah. Tak payah tebuk-tebuk. Lepas tu mereka nak buat hemodialisis. Kononnya penyakit dia tu memerlukan apa nama, cuci buah pinggang. Nak tebuk ni sini. Di apa? Umi tengkuk ni. Lepas tu mereka kata, nanti kalau keadaan berjalan lancar, mereka akan masuk melalui lengan. Anak-anak dia tak setuju. Nampak pak mereka ni paling kuat boleh tahan sehari dua. Pakai dia baca Yasin je lah. Lama doktor kata kalau dah tu tak mau, hak ni tak mau, bawa balik. So, bawa Yasin lah tolong. Mereka pun bawa balik rumah. Bawa balik rumah. Nak tahu buat apa, Pak Min? Doktor kulin. Anak pergi tengok apa, anak tengok je lah. Kita nak tahu kata apa. Duk tak duk, hari yang kedua kan ketiga balik tu. Macam mana ni, wayar di hidung ni tercabut. Nak kata dia cabut ke diri ke, memang tercabut ke apa kan, wallahualam. Lepas sedak-sedak, wayar tu dah tertanggal daripada hidung. Wayar pernafasan, wayar makan. Terkeluar, dua-dua sekali. Nak bubuh, dia tak boleh nak bubuh lah, kita tak reti. Lepas jolok pergi, tak boleh. Rupanya jolok tu panjang masuk dalam tu. Masuk dalam perut dia tu, sampai ke perut tu. Nak makan tu. Teruk. Tak jadi. Lepas telefon kat Anang. Anang tu kata, kena pergi hospital lah. Kena tanya orang hospital, tanya doktor lah. Lepas telefon tanya doktor, doktor hantarlah nurse mai. Nurse mai buat, sambung buh balik. Buh tu tahan 2-3 hari, cabut pula dah. Dah cabut, tak mati pun. Lama, dia pun telefon ke anak-anak, kata tak payah buh lah. Tak payah buh lah, biar pergi lah. Kalau umur dia panjang, dia hidup lagi lah. Kalau umur dia tak ada dah,
dah jalanlah nak buat macam mana, kita pun tak tahu nak buat lah. Doktor pun kata kita boleh lah nak buat lain kalau tak ubuh pun tak apa. Lepas tu dia kumpulan baik, kumpulan baik, kumpulan baik, sampai hari ni bangkit berjalan balik ni tangan tubuh pada ada ni tak ada isi, tinggal kulit saja. Ni kita nak doktor nak cucuk, kena angkat kulit ni. Angkat kulit ni, cucuk buah. Ubat tu duk nampak. Dah masuk dalam tubuh duk nampak lagi ubat tu. Lah ni dah baik. Boleh makan, boleh makan sendiri. Makan nak makan nasi macam kita makan nasi. Buang-buang tak mahu. Dia dah boleh bercakap, boleh elok. Kemarin anak pergi tengok, tanya dia. Masa dia koma tu, dia dengar tak apa-apa kami duduk cakap? Tak, dia kata tak tahu. Tak tahu apa. Lepas tu lah ni. Lah ni dia kata semua dia tahu. Semua dia ingat belakang. Dia panggil cucu dia. Mula tu dia kata 2-3 hari dia ingat, lupa, ingat, lupa. Dia panggil cucu dia, baca Yasin kat dia. Cucu dia main baca Yasin tapi dia habis baca Yasin, dia ambil air tu dia minum. Lepas minum dia rasa cerah mata, dia rasa ingat, pelan ingat, pelan tahu belakang. Oh lah ni pandai nak pesan menu macam-macam. Hari ni nak makan ni, sehari tengah hari nak makan ni, dia merap. Tapi semakin kuat. Dan tubuh badan dia nampak berisi lah. Dia duk kata kat anda, gatai di belakang ni nak garu tak boleh. Anda kata kat dia, ambil lotion tu sapu-sapu lah. Mungkin kering kulit tu. Mungkin hilang lah, tak tahulah. Kata, Tuhan Maha Kaya lah. Kalau kata, doktor pun kata tak boleh tahan. Dia boleh mati bila-bila. Bila cabut dah tu, matilah nyoknya. Tak, dia mati. Anak kata, tak pakai tiup, tak pakai apa-apa, mati melamak-lamak. Hari-hari mati, tak pun tiup. Hak pun tiup, cabut pun ada yang mati. Ada yang tak mati. Dia ni Tuhan bagi umur dia panjang sampai hari ni, tak mati lagi. Dia ingat belakang, semua dia ingat. Kita pergi umrah dengan panjang apa sekali-sekali dengan dia, dia boleh duduk cerita balik. Ingat. Jadi elok balik. Ya Allah. Ada kata, nak tengok tak gambar dia masa dia berkoma tu? Kalau dah dia tak ingat apa, dia tak tahu apa, boleh nak tengok tak? Tunjuk kat dia. Dia tunjuk kat dia tengok-tengok, dia keliling kepala macam mana dia boleh jadi sampai tengok tu punya teruk, dan hari ni dia boleh segar elok balik. Dan kemarin dia duk cerita macam mana boleh berlaku masa mula nak jadi dia penat, masa dia duk sedak lagi sebelum dia koma tu. Dia boleh cerita. Ingat balik. Wallahu a'lam, ini urusan bukan urusan kita, urusan Tuhan. Ana kata syukurlah nikmat Tuhan bagi hang hidup balik semula. Boleh kenal anak bini, cucu cicit. Boleh makan tu, makan ni. Order macam-macam nak makan. Kemarin nak makan ayam dara. Ana kata hang ni buang tabiat ke ayam dara, tak ayam dara pandai. Dia kata berasa nak makan. Okeylah, boleh makan, tak ada masalah. Baik, maknanya Allah Maha mengetahui tiap suatu dan perkara-perkara yang wujud di sekelilingnya, atas ke bawah, ke kiri ke kanan ke, dan pada masa yang sama Allah melemahkan makhluk dia daripada mengetahui segala-galanya. Itu yang Tuhan kata dalam Quran, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, kecuali apa yang Allah kenaki, dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Dan yang Allah tak kenaki, dia takkan boleh tahu. Walaupun duduk depan mata dia, dia takkan boleh tahu. Ilmu kita ni, kadang-kadang Tuhan bagi untuk tempoh masa tertentu. Kadang-kadang Tuhan bagi untuk jangka masa yang agak panjang. Kita tahu,
Dan pengetahuan tu tersimpan dalam kepala kita, dalam ingatan kita untuk tempoh masa yang panjang. Apa yang berlaku masa kita kecil-kecil dulu, ada yang kita ingat, ada yang kita tak ingat. Apa yang berlaku masa kita lena, ada yang kita boleh cerita balik, ada yang tak boleh kita cerita balik. Berlaku masa kita lena, bercakap macam-macam, berubah-ubah. Mai pagi orang tanya apa, tak tahu. Kadang tak ada apa, lena, nyenyak, elok, mengeruh, kurang. Jaga pagi, cerita macam-macam. Ha, boleh cerita dia pergi sana, dia pergi sini, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Wallahu a'lam, ini ilmu Tuhan. Apapun Nabi dalam hadis dia berdoa kepada Tuhan, minta dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Apatah lagi kalau ilmu yang memudaratkan. Kadang-kadang kita ada orang main beritahu kat kita sekian. Kita fikir balik rasa, kalau dia tak beritahu lebih baik daripada dia beritahu. Ha. 2-3 hari yang lepas, ada seorang nurse di Kuala Batas tu. Dia pergi hantar anak dia pergi periksa SPM. Naik motor pergi. Pergi hantar, lepas hantar anak, balik nak pergi kerja balik. Masa dalam perjalanan balik, aksiden, mati. Allah yarhamha, mati. Lepas tu, adik-beradik ni, dia fikirlah anak tu duduk periksa SPM tu. Dia tak tahu. Dia tak tahu kata mak dia mati, mak dia baru hantar dia pergi periksa SPM. Dia pun periksa SPM sampai habis. Dia pun ambil dia balik mai. Apa orang ramai kat ni, rumah ni. Siapa jadi apa? Bagi-bagi tahu pengsan. Benar lagu tu kalau dia tak tahu, bangkali lebih baik daripada dia buat masa tertentu. Dia duduk periksa, kalau bagi tahu tak boleh periksa lah. Nak jawab periksa guna kan, terkejut. Tapi bila dia tak tahu masa tu, dia jawab periksa macam biasa lah. Lepas dah habis tu baru tahu pengsan, terkejut. Jadi maknanya hari tu bagi dia hari akhirat lah. Nisbah dia hari yang terakhir dalam hayat dia, hari akhirat. Makna kiamat dah bermula bagi dia. Itu dinamakan qiyamatul sughra. Kiamat kecil boleh berlaku pada setiap orang kita. Pada bila-bila masa tamatnya hayat kita di dunia ni, maka berlakulah kiamat. Nisbah kita. Mungkin setiap hari itu sekian ramai yang mati, yang hidup, yang sakit, yang macam-macam cerita. Itulah dia apa yang berlaku kepada kita setiap hari dan setiap masa. Baik. Jadi ilmu yang bermanfaat ini yang kita sentiasa menuntut, mencari, nakkan ilmu yang bermanfaat. Manakala ilmu yang tidak bermanfaat bahkan boleh memudaratkan kita. Kalaupun kita tahu buat seketika jadilah, lepas tu dia lupa bila dapat makna. Tunang mati ataupun tunang boleh ke orang. Sedih kan? Sedih buat seketika jadilah. Janganlah duduk sedih sampai bila-bila. Carilah ganti, pengganti. Mungkin yang baru tu lebih baik daripada yang lama. Takkah? Tapi kawan-kawan kita duduk kata, dapat hak baru, hak lama tak lupa kadang. Jadi, wallahu'alam. Nabi, dia kata dalam hadis, dia kata apa? Kepada pasangan suami isteri ni yang dah ada laki bini ni, kalaulah kita bila kita keluar daripada rumah, kita berjumpa dengan siapa-siapa di jalan ke, di mana, di supermarket ke, di pasar ke, di mana-mana tempat kerja ke, apa ke, yang boleh memikat hati kita, cepat-cepat balik rumah. Hak di rumah tu sama dengan hak kita tengok di jalan tu. Ini Nabi ingatkan kita. Jangan kita terpedaya sangat, tertipu sangat dengan hak yang kita jumpa di jalan tu. Hak di rumah tu serupa lah dengan hak tu. Jangan-jangan lebih baik pada hak tu lagi. Jadi kalau kita berasa
kita terpikat sangat hak yang jumpa di tengah jalan tu, cepat-cepatlah balik rumah. Tapi kalau hak tak ada pasangan tu, cepat-cepat kahwin lah. Hak tu lah ubat dia. Baik, seterusnya perkara yang ke-76, wa naqulu inna Allah takhaza Ibrahima khalila wa kallama Allah Musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima. Dalam senarai prinsip akidah yang telah disenaraikan oleh At-Tahawi, yang ke-76-nya kita berkata ataupun kita boleh kata, inna Allah takhaza Ibrahima khalila. Sesungguhnya Allah jadikan Ibrahim itu sebagai khalil dia, kawan baik dia. Khalil ni kawan baik lah kalau kita terjemah bahasa kita itu, kawan baik. Jadi Tuhan, dia Tuhan, dia nak pilih siapa di kalangan makhluk dia menjadi makhluk istimewa di sisi dia, itu kebebasan dia, hak dia. Itu antara hak Tuhan, dia nak pilih siapa saja yang dia berkenan ataupun dia tak berkenan, dia ada hak untuk menentukan. Dia pilih Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil ni kawan istimewa, kawan baik. Penterjemah kita kata apa? Kami mengatakan bahawa Allah telah menjadikan Ibrahim AS sebagai kekasihnya. Yalah, kekasihnya, khalil ni. Dan orang Arab dia takkan kata khalil kecuali memang istimewa sangat hubungan mereka, baru boleh dikatakan khalil. Dalam hadis Nabi pernah kata, kalau dia diizinkan oleh Allah untuk pilih khalil dia, maka Abu Bakar orang calon yang paling layak untuk dijadikan sebagai khalil Nabi Muhammad. Tapi Allah tak izin kat Nabi. Jadi Nabi tak kata ya Abu Bakar tu khalil dia, walaupun Abu Bakar dia menjadi peneman Nabi ketika Nabi dalam perjalanan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Waktu Nabi di Gua Thawr, ditemani oleh Abu Bakar. Ditemani oleh Abu Bakar. Gua Thawr tu taklah mana pun. Dalam tu tempat Nabi bersembunyi ketika orang kufar Quraisy cari. Nabi tidur atas riba, kepala Nabi atas riba Abu Bakar. Atas riba Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ni dia duduk, Nabi tidur. Nabi tak nampak lubang bawah tu. Abu Bakar boleh nampak, dia duduk, dia boleh nampak lubang bawah tu. Melalui lubang bawah yang dia masuk tu, orang kufar Quraisy duk lalu lalang kot tu, duk cari. Abu Bakar ni punya takutnya, takut depa tunduk tengok kot bawah kot lubang tu, mesti nampaknya. Mesti nampaknya. Jadi dia takut, terlalu takut sangat sampai dia tak tahu nak buat apa, menangis. Abu Bakar menangis. Dan air mata Abu Bakar menitik atas Nabi. Menitik atas Nabi. Nabi tanya, Abu Bakar, kenapa menangis? Abu Bakar tak terkata apa. Nabi kata, la tahzan. Nabi kata, la tahzan. Itu turun ayat Al-Quran, la tahzan inna Allah ma'ana. Ada seorang pendakwah di Arab Saudi, tulis buku dia di bawah tajuk, la tahzan. Oh, buku tu jadi famous, jadi masyhur, popular. Diedar ke seluruh dunia. Dalam banyak macam bahasa diterjemahkan. Seluruh dunia orang boleh baca. Ingat dalam bahasa Melayu pun ada. Tajuk dia, La Tahzan. Jadi perjuangan Nabi, Nabi faham dan yakin bahawa perjuangan dia dijamin oleh Allah. Apa akan berlaku, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Termasuklah saat-saat cemas bila Nabi bersama dengan Abu Bakar dalam Gua Thawr tu, Allah tetap membantu dan menolong mereka berdua. Sebab tu bila orang kufar Quraisy
tak jumpa, akhirnya mereka buat keputusan tak cari dah di kawasan tu, pindah pergi ke kawasan lain pula. Dan kemudian Abu Bakar dengan Nabi terselamat keluar daripada gua tu, menyambung perjalanan mereka ke Madinah. Abu Bakar dengan Nabi ni tak tahu jalan nak pergi ke mana. Bukan nak pergi, nak pergi ke jalan yang biasa, kena pergi ke jalan luar biasa, sebab musuh akan jejaki mereka pada bila-bila masa saja dan di mana saja. Akhirnya mereka dibantu oleh orang kufur, orang kafir, orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah, satu orang nama dia Abdullah Al-Uraiqiti. Al-Uraiqiti, Abdullah ibn Uraiqit, ataupun dalam sejarah kadang-kadang disebut ibn Uraiqiti. Dia ni tak Islam, tapi dia khabir ataupun orang yang arif tentang perjalanan, sama ada jalan biasa, jalan luar biasa, luar biasa, dia tahu macam mana nak menuju ke Madinah. Akhirnya dia jadi pemandu. Dia jadi pemandu. Jadi dialah memandu Nabi dengan Abu Bakar tadi ni dalam perjalanan mereka hinggalah sampai ke Madinah. Itu Ibn Uraiqiti. Kadang-kadang orang kafir ni pun, kita banyak tukang-tukang orang kafir, orang bukan Islam, boleh buat masjid. Kita nak cari orang Islam tak pandai, tak cukup kemahiran untuk buat masjid, untuk buat kubah ke, buat apa ke. Kadang-kadang rumah kita pun kena cari orang bukan Islam. Ada bila nak baiki, panggil orang kita buat lantai ni, apa dia panggil? Tile ni lah. Allah Anda tak puas hati sangat-sangat lah. Dia main buat jadi, kita kata kot ni, dia kata kot ni, kita kan reti apa? Dia yang lebih reti daripada kita. Tapi kita tak puas hati lah tengok dia buat. Akhirnya panggil Cina. Boleh. Berdasarkan pada kisah Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah dengan bantuan pemandu orang bukan Islam, akhirnya Nabi selamat sampai dengan Abu Bakar ke Madinah dengan bantuan pemandu pelancong orang bukan Islam. Nak jadi pemandu pelancong ni kena pandailah Famina. Kami pergi Turki, pergi ke Mesir. Pemandu pelancong tu, dia bawa kita, dia syarah kat kita. Allah, saya tak larat dengar. Termasuklah bila dia bawa pergi masjid. Di Turki, dia bawa pergi masjid biru. Cerita tak kira dah. Oh, kita tak payah baca lah. Dengar dia cerita pun cukup dah. Mai sampai masjid pada waktu ini, turun mayang. Dia tak pergi mayang. Tanya Muslim, Muslim. Kita turun pergi semayang. Kita balik mai, dia duduk di tabas situ lah. Kata, hang semayang tak ke? Dia kata, nanti umur 60. Allahuakbar. Anak kata, hang kena mengucap. Orang Islam, bila-bila pun namanya dia Muslim, dia kena semayang. Kok orang perempuan ada masa dia tak boleh semayang? Tapi ni hang laki-laki, mai pergi semayang. Kami tunggu, tak apa. Lewat pun tak apa perjalanan kita pasal semayangnya. Hampirlah semayang. Tak mau pergi, nanti umur 60 baru nak semayang. Waktu tu umur dia dalam 30-an agaknya. Separuh ha? Nak kena tunggu separuh abad lagi baru nak semayang. Pergi ke Mesir pun sama juga, kena mandu hal lagu tu. Tak mau semayang. Dia boleh cerita pasal sejarah masjid tu, oh hebat. Kita tak boleh cerita lagu tu. Dia boleh cerita kat kita. Main ajak semayang, tak mau, kiling kepala tak mau. Dia tak kata lah 60, nanti umur 60. Tapi hak Turki tu kata nanti umur 60. Oh tak semayang. Allah, minta Tuhan bagi hidayat lah. Baik. Jadi kita, walaupun kita tak tahu rahsia kenapa pilihan Allah jatuh kepada Nabi Ibrahim sebagai khalil dia, kita tak tahu rahsia tu. Kita dapat berita melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi, bahawa Nabi Ibrahim diberi gelaran Khalil kerana Allah pilih dia. Kita menerima seadanya. Kita boleh kata Nabi Ibrahim tu Khalil Allah. Kita boleh kata. Tak salah. Tak salah. Walaupun kita tak tahu sebenarnya latar belakang ataupun rahsia-rahsia yang kenapa Nabi Ibrahim dipilih sebegitu rupa. Nabi kita
Tuhan pilih dia sebagai Abdullah. Hamba Allah, Rasulullah. Tapi Tuhan tak bagi gelaran Khalilullah kat Nabi kita. Tak. Dia dapat gelaran Abdullah. Kemudian wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa pula dia berkata-kata dengan Allah. Dia boleh bercakap dengan Tuhan di Bukit Turi Sina. Watini wazaitun wa turi sinin. Turi Sinin tu nama bukit di semenanjung Sinai. Tuhan bercakap dengan Musa. Kita kata Tuhan bercakap dengan Musa. Macam mana? Tak ada macam mana. Takat tu saja yang kita boleh tahu pun. Dan Musa bercakap dengan Tuhan. Akhirnya Musa nak lagi. Dia dah boleh bercakap dengan Tuhan. Dia nak lagi. Dia minta nak tengok Tuhan. Nabi kata, Nabi Musa kata, arinallah jahrah. Dia minta nak tengok Tuhan dengan mata kasar ni. Itu mana jahrah. Dia nak tengok Tuhan. Tuhan kata, lantara ni, kamu tak boleh tengok aku. Walakin inzur ilal jabal. Tuhan suruh dia tengok ke Bukit Turi Sina. Tuhan kata, jangan, kamu tak boleh tengok aku dan kamu tengoklah ke Bukit Turi Sina. Dan bila Musa alih pandangan dia ke Bukit Turi Sina, berlaku gegaran kuat Bukit Turi Sina dan Musa tersungkur. Fasa'iqa. Lagu mana Quran kata? Fakharra Musa sa'iqa. Kharra Musa. Kharra maknanya jatuh tersembam ataupun tersungkur. Musa pitam. Sambil itu, pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah di kalangan ulama khalaf dan salaf sepakat dalam hal ini, di mana kita tak boleh tengok Tuhan di dunia. Tak boleh. Tak boleh tengok Tuhan di dunia. Tuhan tak izin. Dan kita akan boleh tengok Tuhan di akhirat kelak. Sebab tu di kalangan ulama hadis, Ad-Daraqutni, Al-Hafiz Ad-Daraqutni menulis sebuah kitab Ar-Ru'yah, dia panggil Ar-Ru'yah. Maknanya dia himpun segala hadis-hadis yang membawa kepada maksud kita boleh tengok Tuhan di akhirat kelak. Bahkan kepada ahli syurga, nikmat yang paling tinggi, yang paling dianggap sebagai kemuncak nikmat ahli syurga ialah melihat Tuhan di akhirat kelak. Aisyah bila dengar Nabi kata begitu, Aisyah kata apa? Macam mana kita semua ahli syurga nak tengok Tuhan? Tuhan tu satu, kita ni ramai. Kemudian Nabi kata kat Aisyah, bukankah kita, bukankah kamu boleh lihat bulan? Bulan tu satu, sehingga setiap orang kita rasa macam bulan tu dia punya, pitang mana pun bulan tu ikut dia. Bulan satu. Tak pelik, tak pelik, tak pelik. Ni nak tengok Tuhan, Tuhan tu pencipta. Dia boleh buat apa saja. Kalau dia nak bagi kita tengok, dia boleh, kita boleh tengok dia dalam apa keadaan sekalipun. Kalau dia tak benar kita tengok dia, dalam apa keadaan pun kita tak boleh tengok dia. Kemudian hadis-hadis yang menyebut tentang melihat Tuhan dalam mimpi. Ini dikira sebagai mimpi-mimpi yang benar. Mimpi melihat Tuhan, mimpi melihat Nabi, ini mimpi-mimpi yang benar. Kerana Nabi kata syaitan tidak boleh merupa Tuhan maupun Nabi Muhammad. Tak boleh. Ini dalam mimpi. Jadi kalau kita bermimpi melihat Tuhan, bertemu dengan Tuhan, melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, itu dikira sebagai mimpi-mimpi yang benar dan boleh jadi ia menjadi petunjuk-petunjuk yang baik. Wallahu alam, kita tak boleh komen lebih daripada itu. Kerana setakat itu saja yang kita tahu. Lebih daripada itu, wallahu alam, kita tak tahu. Ilmunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, balik kita kepada apa nama perkara yang 76 ni, Nabi Musa Allah pilih dia boleh bercakap dengan dia. Dan apa-apa saja di kalangan makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan nak pilih siapa? Tuhan pilih matahari untuk Tuhan bersumpah dengan matahari. Kita tidak dibenar bersumpah dengan makhluk Tuhan, tak boleh. Tapi Tuhan, dia boleh bersumpah dengan apa saja. Dia Tuhan, dia boleh. Fa'alul lima yurid, dia buat apa yang dia kenaki. Jadi, dia sumpah dengan matahari, wa syamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Walaili idza saja, demi malam bila gelap. Tuhan boleh bersumpah. Jadi Tuhan tu bebas untuk pilih. Dan kita tidak dibenarkan bersumpah melainkan dengan Allah sahaja. Wallahi, demi Allah. Jadi dalam sumpah ni kita bersandar kerana kita rasa kita ni lemah pada ketika tu. Kita perlu kepada sandaran yang kuat untuk memberi kekuatan kepada kita. Kerana kalau kita tak sumpah, orang tak percaya kat kita. Bila kita sumpah, baru orang boleh percaya kat kita. Jadi kita tak boleh sumpah dengan sebarangan, melainkan kita hanya dibenarkan bersumpah dengan nama Allah sahaja. Lain tak boleh. Lain tak boleh. Kalau kita bersumpah dengan lain daripada Tuhan, wallahu alam, ulama-ulama akidah kata dikhawatiri itu termasuk dalam maksud syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Baik, seterusnya imanan wa tasdiqan wa tasliman. Kita mengatakan Allah pilih Ibrahim sebagai khalil, Allah pilih Musa sebagai boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini kita kata begitu kerana kita beriman dengan kenyataan-kenyataan Allah, kenyataan-kenyataan Rasulullah. Wa tasdiqan, kita membenar dengan kenyataan-kenyataan ini. Wa tasliman, kita serah bulat-bulat kepada Tuhan. Kita tak ada komen, tak ada prejudis, tak ada sebarang prasangka. Tak ada, tak ada, tak ada. Allah pilih siapa yang dia kenaki. Untuk apa? Untuk tugas tertentu, untuk jawatan tertentu, untuk keistimewaan-keistimewaan tertentu. Ini kebebasan Allah memilih siapa saja yang dia kenaki. Sebab itulah kalau kita sama-sama kita pun, anak kita pergi periksa balik tak lulus. Yang anak jiran kita ataupun anak pemandu kita lah. Kalau kita ditakdirkan ada pemandu, juru pandu kereta kita, kita naik kereta duduk belakang, berdepa di belakang, ada pemandu tolong bawa kereta kita. Anak pemandu masuk periksa lulus cemerlang, anak kita tak lulus. Nak buat guna pamit. Ini kerja Tuhan. Tuhan bagi kat dia, itu limpah kurnia Tuhan. Tuhan tak bagi kat kita, ini ujian Tuhan. Kita ni tak kira dah ubat, makan ubat tu, makan ubat ni. Duk sakit tak berhenti. Yang dia tak makan ubat apa? Sehat bugak. Ini kurniaan Tuhan. Kita nak, kita kena berkira dengan Tuhan. Kita kena berkira dengan Tuhan. Kita duk percaya sangat-sangat kat ubat. Bukan ubat yang boleh menyembuh kita. Ubat tu sekadar menjadi bahan. Bahan ramuan yang pada akhirnya dengan izin Allah dia boleh sembuh. Tanpa izin Allah tak boleh sembuh. Walaupun makan ubat mahal. Yang dia ni makan ubat murah je tak. Anda kawan anda sama-sama kerja. Dia dah berhenti kerja dekat 4-5 tahun dah. Sakit. Dia ada duit lah kerja lama. Duit timpan ada. Dia punya kalut lah. Demam saja. Kalau biasa-biasa tu demam tak ada apa lah. Tapi dia punya kalut pig hospital ni. Hospital ni buat pemeriksaan, akhirnya buat ambil darah, periksa tu, periksa ni. Doktor kata tak ada apa.
tak bagi ubat apa pun, balik saja. Tak sakit nak bagi ubat apa. Demam sikit, makan Panadol pun hilang. Tak makan Panadol pun hilang. Balik tak ada hilang. Pergi hospital lain pula. Pergi hospital. Berapa biji hospital yang ada kot dekat-dekat ni, habis dia pergi. Habis. Hari anak pergi ziarah dia, dia tak abang. Anak dia telefon kat anak pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia. Kata awak, ha. Dia kata tak tahu. Dia kata pergi rata hospital tak mau nak baik. Pergi klinik USM pun Faisal tak mau juga. Ustaz kot ada ubat apa-apa, buat main lah bagi kat dia. Anda kata Anam tak ada ubat apa, Anam. Dia pun tahu Anam bukan di bidang kita. Nak tahu nak bagi ubat apa, tak bagi ubat silap pula lagi kita. Kena pergi rujuk kepada orang yang pakar dalam bidang ni lah. Lepas tu dia duduk melengur. Dia kata tak mau baik. Tak mau baik. Demam sakit, makan ubat. Dia lega sakit, demam pula. Jadi dia makan tak lalu. Lama. Anak kata kat dia nak mati dah ni. Eh dia kata ustaz jangan kata lalu tu. Awaknya anak pun nak mati juga. Kita semua bukan nak mati belakang. Kalau dah sampai ubat tak berkesan ni alamatnya. Dia nak pergi kot tu lah akhir-akhirnya. Dia nampak susah hati lagi. Dia nampak susah hati. Susah hati apa? Kata nak mati. Bertobatlah banyak-banyak. Bertobatlah. Kalau dah kita rasa kita semakin hari makin dekat nak mati, baguslah tu. Itu satu petanda yang baik. Kerana kita cepat insaf. Cepat kita bermuhasabah diri. Cepat kita kembali ke pangkuan Tuhan. Berdoa, minta istighfar, beristighfar kepada Tuhan dan sebagainya. Itu bagus. Yalah, dia kata baguslah tu. Tapi ni tak baik. Nak buat lagu mana? Allah, tak tahulah. Lama Ana kata kat dia, aku adalah orang bagi ubat. Hari tu Ana duduk demam jugalah. Tapi taklah teruk macam dia. Tinggal lagi batuk sampai tak boleh rebah tidur. Tak boleh menyawa. Dia kenat dia apa. Duk istighfar lah sepanjang malam. Nampak guna lagi dah. Lepas tu Amat Allah telefon Ana kata dia suruh dia bagi ubat kat Ana. Ubat hak satu ni ubat batuk, dia kata. Hak satu ni ubat demam. Ha, ubat demam tu buat main, dia kata. Ana kata tak apalah, dengar lah dulu. Hak yang ubat demam tu batu je. Batu pun buat main lah, dia kata. Ana pun seluk pakai, bagilah kat dia. Ni nak buat lagu mana? Buh dalam ayak je lah. Aku tak tahu, kata kawan tu lah. Abang kata buh dalam ayak, minum ayak tu. Ana buh dalam botol ayak Ana tu, buh dalam botol ayak. Ana duduk minum lah, habis ayak tu, tambah ayak lagi habis. Ubat pun makan, ubat doktor bagi pun makan, akhirnya baik, lega demam mana. Ana kata, batuk pun lega, boleh tidur, rebah tidur elok, boleh baik. Dia pun ambil lah botol dia, terus duduk minum lala tu juga. Malam tu tak demam, sampai hari ni lega demam. Lepas tu tinggal tak lalu makan. Bila dia tak lalu makan, mulut dia jadi kering, hidung jadi kering, badan jadi kering, makin kesit badan. Kemudian baru ni dia telefon, dia pula naik guam dalam mulut. Anak kata guam dalam mulut tu dekat nak mati dah tu. Tak ramai orang yang kena guam ni yang selamat. Ramai yang kena guam ni tak upah hari dah tu. Hari istighfar lah banyak-banyak. Dia pun tak tahu lah, serabut lah kot fikir. Ana kata kat dia, aku tahu hang takut nak mati, hang simpan duit banyak. Duit-duit tu peraik-peraik kat anak bini lah, Ana kata. Dia kata kalau bagi kat depa, esok depa tak belah kita. Allah, kira kau belah tak belah, kita nak mati, matilah. Kalau tak mati lagi pun, kita tumpang depa lah. Anak-anak hang tak mau belah main kat aku belah hang. Itu tak tahu lah, baru 2 hari. Anda tak dengar abang lagi jadi guna. Tapi tak mati lagi lah. Kalau mati dia abang lah. Kira guam tu kalau dulu, orang tua dulu lapis-lapis kita, lapis orang tua kita lah, dia naik putih kot dalam mulut, kot lidah. Oh, jarang yang terselamat lah. Dia nak kata kalau dah naik tu,
nak makan pun tak boleh, titik ayam saja. Titik ayam saja. Tak tahulah, baru 2 hari dah tak dengar abang. Ini kerja Tuhan lah belaka. Selamat tak selamat, kita yang duk bercakap ni pun terdedah juga kepada apa saja yang Tuhan nak uji kita, nak tengok daya kita. Dia bala yang menimpa kita, yang berat, yang ringan, sama saja di sisi Allah. Kadang-kadang dengan bala tu Tuhan nak ampun dosa kita. Kadang-kadang dengan bala tu Tuhan nak uji kita sejauh mana kita bersyukur terhadap nikmat Tuhan dan kita bersabar dengan ujian Tuhan. Kerana tu bagi kita yang menziarahi orang sakit, macam Keith tadi ni, dia duduk mengaduhai pasal sakit sangat. Apa yang patut kita kata? Tahurun insya-Allah. Tahurun insya-Allah. Maknanya bersihlah kamu insya-Allah. Kalaulah dia banyak dosa ke ataupun sikit saja ke, minta Tuhan bersihkan, ampunkan dosa dia. Ini doa kita kepada dia. Dan kalau kita boleh sentuh badan dia, kita peganglah tempat-tempat mana-mana. Kita doa semoga Allah sembuhkan dia. Kadang-kadang kita tak boleh sentuh, kita duduk jauh, kita kata Allahumma shfi mardana warham mautana innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Kita doa je kat dia. Dari jauh kita duduk di rumah kita, dia duduk di rumah dia pun boleh. Ataupun kita pergi ziarah dia dah, tapi kita tak boleh nak sentuh badan dia, kita duduk jauh. Kita doalah, Allahumma shfi mardana warham mautana innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Itu yang kita boleh tolong pun. Yang selebihnya kita minta Allah bantulah kita, bantulah dia, bantulah semua pesakit-pesakit kita dan sebagainya. Seterusnya, yang ke-77, wa nu'minu bil malaikati, kita beriman dengan para malaikat. Para malaikat Tuhan ni banyak. Ada malaikat-malaikat yang Tuhan cipta dia, Tuhan bagi tugas tertentu. Ada malaikat-malaikat yang Tuhan cerita kepada kita. Ada malaikat-malaikat yang Tuhan tak cerita kepada kita. Malaikat ni lain daripada jin. Malaikat diciptakan daripada nur. Jin diciptakan daripada api. Kita manusia diciptakan daripada tanah. Kita dikehendaki supaya beriman dengan para malaikat terhadap kewujudan mereka, terhadap tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan secara umumnya para malaikat Tuhan sifatkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa patuh, akur kepada perintah Tuhan. Dia tak pernah engkar, tak pernah bantah apa jua perintah Tuhan kepada dia. Yaf'aluna ma yu'marun, dia buat apa yang Tuhan suruh kat dia. Dia buat. Sebab tu dalam hadis mengenai Isra' Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj di antara langit ke langit, Nabi diperlihatkan dengan malaikat yang ada antara mereka yang rokok sepanjang masa. Ada di antara mereka yang sujud sepanjang masa. Dan macam-macam ragam para malaikat di setiap lapisan langit yang Nabi lalui ketika Mi'raj. Jadi kita berimanlah dengan kewujudan, dengan tugas-tugas mereka. Mereka ni makhluk Tuhan yang mulia. Quran kata bal ibadum mukramun, bahkan mereka hamba Allah yang dimuliakan. Itu para malaikat. Wan nabiyyin, para anbiya, kita dikehendaki supaya beriman dengan para anbiya. Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang diutus khusus kepada kita, umat Nabi Muhammad. Para anbiya sebelum Nabi Muhammad ramai lagi para anbiya sebelum Nabi Muhammad, kita beriman dengan kewujudan mereka.
dengan pilihan Allah terhadap mereka. Ada yang dimaklumkan dengan nama-nama tertentu di kalangan para anbiya, ada yang tidak dimaklumkan kepada kita. Ada di kalangan mereka yang masih hidup, ada di kalangan mereka yang sudah meninggal dunia buat sekian lama sebelum Nabi Muhammad, hinggalah kepada Nabi Muhammad, dan ada di kalangan mereka yang belum meninggal dunia sampai ke hari ini. Nabi Isa, Tuhan angkat dia naik ke langit, tak mati lagi. Dia hidup-hidup dunia. Dia hidup, dia masih hidup dengan kehidupan dunia. Bagaimana? Wallahu a'lam. Dia duduk di mana? Di langit. Langit mana? Wallahu a'lam. Dan dia akan turun ke bumi ini. Bila masa? Allah saja yang Maha mengetahui. Bila sampai masa yang telah Allah tetapkan kepada dia, dia akan turun ke langit dunia, ke bumi ini, dia akan turun. Dia akan turun. Manusia akan sedar ke kehadiran Nabi Allah Isa ketika mereka masih tawaf di antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Tengah duk tawaf antara rukun Yamani dengan Hajarul Aswad, baru manusia perasan, oh ni Isa ada bersama dengan kita. Isa ada bersama dengan kita. Dalam hadis yang sahih juga ada disebut bahawa Isa akan turun sebelah menara Masjid Al-Amawi di Damsyik pada waktu subuh, sehingga Imam Mahdi dengan pengikut-pengikut dia sedang bersiap sedia nak sembahyang subuh di Masjid Al-Amawi di Damsyik, Syria. Kita tengok hari ini Damsyik hancur peperangan. Dua kuasa besar yang bermusuh antara satu sama lain boleh berpakat hancurkan Syria. Wallahu alam. Sampai ke hari ini kita tak dengar berita lagi Masjid Amawi dah hancur ke belum. Tak lagi kot, tak dengar lagi. Tapi dalam hadis disebut Manara al-Baydha, menara, tiang menara putih di Masjid Al-Amawi, Isa akan muncul di sebelah menara itu pada waktu subuh. Semayang subuh bersama dengan Imam Mahdi dan jemaah dia. Semayang subuh pagi itu Imam Mahdi jadi imam, Isa di belakang jadi makmum. Dan selepas tu, semayang-semayang yang selepas tu, Isa ambil alih jadi imam. Imam Mahdi dan para pengikut dia akan bersama-sama semayang berjamaah dengan dia sebagai makmum. Dalam hadis yang sahih juga ada disebut bahawa Isa akan hidup setelah dia turun ke bumi ini selama 40 tahun. Bumi akan dipenuhi dengan keadilan. Selepas itu dia akan mati, dan selepas kematian Nabi Allah Isa, bumi semakin hari semakin penuh dengan kezaliman. Akhirnya tak ada seorang pun manusia yang tahu berkata Allah. Ketika itu berlakulah kiamat. Lama lagi. Lama lagi nak berlaku kiamat. Ramai lagi orang masih tahu kata Allah, tapi tak tahulah. Ini dalam ilmu Allah, bila nak berlaku, wallahu a'lam. Kita kata lambat, boleh jadi cepat, boleh jadi tak mustahil. Jadi kita dikehendaki supaya beriman dengan para malaikat, para nabi. Nabi dikatakan oleh ulama-ulama kita, ada nabi yang pada masa yang sama dia juga rasul. Ada nabi pada masa yang sama dia juga rasul. Ada nabi yang dia hanya nabi sahaja, tidak dilantik menjadi rasul. Apa beza di antara nabi dengan rasul? Nabi diutuskan oleh Allah kepada kaum dia. Rasul diutuskan oleh Allah kepada kaum dia dan dibekalkan dengan syariat untuk disampaikan kepada kaum dia.
Rasul ni lebih sikit tugas dia daripada Nabi. Dia menerima syariat daripada Allah dan dikehendaki supaya menyampaikan syariat itu kepada para pengikut dia, kaum dia. Kecuali Nabi Muhammad, dia dikehendaki supaya menyampaikan syariat dia kepada kita umat di akhir zaman ni hingga kiamat. Walaupun dia dah wafat, syariat dia masih berterusan sampai ke hari kiamat. Sampailah ke zaman kita lah ni, kita juga dituntut supaya beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian wal kutubil munzalati alal mursalin, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kita dikenaki supaya beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Nabi Muhammad diturunkan dengan Al-Quran. Nabi Musa diturunkan dengan Taurat. Nabi Isa diturunkan dengan Injil. Nabi Ibrahim diturunkan dengan Suhuf dan macam-macam lagi di kalangan para rasul. Wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin, dan kita bersaksi bahawa mereka, para malaikat, para nabi, kitab yang diturunkan kepada para rasul, al kanu 'alal haqqil mubin, mereka berada di atas landasan yang benar lagi nyata. Maknanya benar dan nyata, diketahui umum. Diketahui umum, semua orang tahu. Semua orang tahu. Ada di kalangan umat mereka yang beriman, ada di kalangan umat mereka yang tidak beriman. Termasuklah Nabi Muhammad, ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang beriman, ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang tidak beriman. Kita dikehendaki supaya beriman. Dia umat Nabi Muhammad ni ada dua. Ummatul ijabah, umat yang beriman, yang perkenan dakwah Nabi Muhammad, dia beriman, maka dia dikira sebagai umat yang beriman ataupun yang perkenan terhadap dakwah Nabi Muhammad. Ada satu lagi dinamakan ummatul dakwah, umat yang sampai dakwah tapi tidak beriman. Umat ni dia tak dapat hidayah daripada Tuhan. Dakwah Islam sampai kepada mereka. Mereka tahu Muhammad tu siapa. Mereka tahu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada umat manusia. Tapi mereka tidak beriman. Ana peliklah masa ana pergi ke Chiang Rai. Dengan siapa? Entah pada sekali. Bulia pada sekali. Kami pergi ke Chiang Rai. Bila kami berjalan dari rumah ke rumah, jumpalah satu rumah tu janda. Janda anak 2-3 orang. Tiga ke anak dia. Dia tiga orang lah. Jadi dia kata suami dia lari, tinggal dia. Kami sembang banyak sikit lah, banyak batas sikit lah, masuk dalam rumah dia. Dia duk kata, Tok Wan kita ni Adam, Tok kita Hawa. Mana tahu Adam Hawa? Maknanya dia ni ummatul dakwah, dakwah Nabi Muhammad tu sampai kat dia. Walaupun sepatah dua patah sampai kat dia. Dia boleh sebut Adam Hawa. Bila dia kata lagu tu, Ana kata, kami pun sama tok kami Adam. Adam tok hang tu tok kami. Kita ni sama-sama anak cucu tok Adam, tok Hawa. Ni. Chiang Rai ni. Chiang Rai ni. Yang ni kampung laman kita tumpang saatnya. Kami pun duduk di Malaysia ni, kampung laman kami tumpang saatnya. Lepas tu kita semua ni anak cucu Tok Adam, Tok Hawa ni, nak balik kepada kampung Tok Nenek kita. Tahu tak apa dia kampung Tok Nenek? Dia sengap. Syurga. Ketuk Tok Wan kita tu asal penghuni syurga di akhirat di dulu ni. Lepas tu mereka buat silap, mereka dikeluarkan daripada syurga, mainlah ke sini ni. Dengan kita-kita sekali berselerak merata dunia. Dia kebetulan di Chiang Rai, kita kebetulan di Malaysia, kampung kita. Dia dengar dia tak bantah. Dengar dia. Dia masuk Islam kan? Bantu. Dia masuk Islam. Tapi masuk Islam sebelum kita pergi lagi, Masan. Tu yang dia tahu. Ha, dia tahu.
Hak yang masuk Islam masa kami pi tu 2-3 buah rumah. Pi sampai depan laman tu anjing tak kira dah salak kami. Yang babi pun tak kira dah melewak kat tepi-tepi tu. Kita pi yang juru bawa kami tu cakap. Oh, suar tangan. Nak mucah. Allah. Hak rumah hak mula-mula hak yang kedua lah. Yang kita pergi tu, hak mula tu hak kita singgah tu kan. Hak yang kedua. Suar tangan nak mengucap, ajaklah mengucap. Dah ajak mengucap, sudah dia mengucap, panggil anak-anak dia mai. Anak-anak dia pun keluar, mai mengucap. Yang bini dia tak mau. Pujuk tak mau, lama-lama lari keluar dari rumah. Lari pergi. Habis kita kata, ni apa cerita ni? Ada kata tak apa, sekejap dia balik lah. Okeylah, kami pun cakap sikit-sikit, kami pergi rumah lain pula. Pergi rumah lain, semuanya terima. Pergi terus mengucap. Petang tu dah... 105. Hak yang kita tak sampai, kita dalam 10 gitu je. Campur semua dengan rombongan kami pergi 2 biji bah tu, 105 orang yang memeluk Islam. Hak yang grup kita dalam 10 orang dah. Ada lah kot. 10 orang. Lepas tu, setiap kali kita selesai cakap tu, kita nak pergi rumah lain, dia nak ajak kami tidur rumah dia. Tengok, dia baru mengucap 2-3 minit, tak saat dia dah mesra, sudah rasa Islam dengan kita. Pelawa kita nak tidur rumah dia. Kawan-kawan ni kata kat Ana, suruh mengaku. Ana kata, Ana mengaku sekali kita nak buat lagu mana? Tak apa, mereka yang urus. Ana pun mengaku, iyalah. Ada hati. Kita pergi rumah lain, dah dekat matahari pun dah merah nak jatuh dah. Pergi jumpa satu hamba Allah tu, budak muda dalam belasan tahun lah kot. Rambut panjang, jejak belakang sampai ke belakang ni, naik motor skrimlah. Tak ada lampu, tak ada apa. Duduk tanah-tanah motor. Ajak mengucap. Subhanallah. Punya mudahnya. Mengucap dengan syahadat. Tak kata pun susah, tapi yalah, bolehlah. Lepas tu kami pun patah balik lah. Patah balik tengok rumah tu duduk siap sedia nak terima kami ni sebagai tamu, nak tidur rumah dia. Duduk semua ayak, nak tidur lagu mana, nak duduk fikir anjing dengan babi keluar tu macam mana nak tidur. Rumah dia tu lantai tanah. Semua ayak nak bagi sejuk kami boleh tidur. Ana duduk fikir boleh, nak tidur atas tanah pun boleh lah. Tak ada apa lah. Kita tawakal lah. Habis dia kata tak apa, kita terus lagi jalan sampai rumah yang mula-mula kami jumpa. Tak apalah, yang tu berhentilah situ, nak tidur rumah tu lah. Okey lah. Anjing dia tu jinak sangat, baik. Mai kat tepi-tepi kita ni kodek. Allah, susah hatilah macam mana nak tidur rumah ni. Tapi rumah dia ada lantai. Dia tak tidur atas tanah lah. Dia ada sikit lah naik lantai. Tak apalah, mereka buat keputusan tu, tidur situ lah. Malam tu kami nak tidur, tuan rumah tu mengucap lah petang tadi ni. Dah mengucap. Itu bila nak semayang maghrib, Ana kata kat mereka, ajarlah dia main semayang maghrib dengan kita. Dia tak mau semayang. Kata tak apalah, dia tak mau semayang pun tak apa. Mai duduk dekat-dekat dengan kita. Mai tengok kita semayang. Dia mai lah. Dia mai duduk. Kami pun semayang. Sudah semayang pun. Dia duduk tengok lah. Dah semayang kami ni. Dah cuaca pun sejuk. Lapak. Nak makan pasal lapak. Mesyuarat-mesyuarat kawan-kawan. Pilah seorang. Pi cari makanan. Di kedai tengoklah roti-roti, ada roti ke biskut-biskut. Belilah kita makanlah untuk malam ni. Sampai pagi esok nak baliklah. Lepas tu kawan ni pun pergi lah, turun pergi lah cari. Dia pandai cakap siam, pergi lah. Duduk tak duduk, saat baliklah. Dengan roti dengan apa. Oh, dia kata pasal apa boleh beli roti. Dia dah sedia makan untuk kita. Macam mana dia makan untuk kita? Dia baru masuk Islam petang tadi. Bini dia tak mau masuk Islam. Kita ajak bini dia mengucap, ajak masuk Islam. Tak mau bini dia.
Tapi sembang elok dengan kita. Akhirnya, kita duduk pujuk-pujuk, tanya dia, pasal apa yang tak mau masuk Islam? Pasal apa? Kita bukan nak paksa dia, tapi kita nak tahu kenapa dia tak mau masuk Islam. Laki dia dah masuk Islam. Dia kata, mak dia tak bagi. Mak dia pesan, tak bagi masuk Islam. Mak dia pesan, suruh jaga hantu dia. Anak kata, mana dia hantu, hang? Tu, dia kata. Duduk dia penyuruh. Dalam bekas kecil itu, ada gambar macam patung, anak patung kecil, ada rambut meramu kat muka ni. Ah, tu dia kata hantu duduk tu. Anak kata, hantu hang ni boleh bagi apa kat hang? Tuhan yang boleh bagi. Tuhan boleh bagi hujan kat kita. Tuhan boleh bagi jadi cuaca sejuk panas. Tuhan boleh bagi kat kita sehat tubuh badan kita. Dia kata dia tahu. Tapi dia tak mau masuk Islam. Mak dia pesan, dia tak mau langkah. Lepas tu kita kata, boleh tak kita nak jumpa dengan mak dia? Boleh. Dia panggil mak dia mai pula isu tu. Mai, mak dia pun tak mau masuk Islam, tak mau. Dia kata mak dia pesan. Oh, turun-turun dia kata mak dia pun pesan lagu tu juga. Tak apalah, tak ada apalah. Lepas tu, Ana kata kami tak ada apa nak bagi kat dia. Ana ada buah nenah, Ana bagi kat dia. Dia pun ambil, baik. Buah nenah. Buah nenah sana manis sungguh. Manis Ana tak pernah jumpa buah nenah yang semanis tu. Jadi, okeylah, dia pun terima. Lama makanan siaplah. Diangkat buat main dengan periuk-periuk tu. Dia buat sup ayam. Oh, ayam tu orang bagi merata. Rumah kami pergi yang masuk Islam tu, bawa ayam seorang sekok main. Depa semelih, depa buat sup semua kat kami. Buat main nak suruh kami makan. Depa kata, ustaz makan dulu. Kalau ustaz takkan, kami takkan. Wah, haru. Anda kata macam, lah ni nak tanya dia boleh tak? Dia kata, tak apa, boleh. Betul tu? Betul. Ni, ayam ni macam mana buat ni? Oh, dia kata anak dia semelih. Anak dia masuk Islam 6 bulan dah. Sebelum tu. Semelih. Okey lah. Lepas tu ni, hang masak ni lagu mana? Oh, dia kata, kita guna periuk, pinggan mangkuk apa, kita basuh dengan tanah sebelum tu. Siapa buat? Anak dia suruh buat lagu tu. Okey, okey, okey. Nampak clear. Sup tu nampak belenang dah terliak dah kami. Lepas tu duduk kena mana nak kena mula dulu. Ana duduk bijak. Apa makan sudah lah, aku tak apalah makan roti-roti. Lepas tu, mereka duduk tunggu Ana nak jamah dulu. Ana pun bijak pergi, bijak main dah nampak dia samak, dia apa semua nampak okey lah. Okey lah. Ana cedok satu mangkuk, main pasang. Woi sedap sup dia. Ana kata kat dia pun sedap, sedap, sedap. Makan, makan, makan. Ayam tu dia rebus saja, dia rebus ginseng. Pokok ginseng tu dia cabut kat tepi pagar tu saja. Dia tenang kat tepi pagar dia. Dia cabut, dia basuh-basuh, cuci-cuci, dia pun buat. Sedap sup dia malam tu. Ana kata sedap, sah kata Ana kata sedap, pakat kerumum. Habis satu periuk sah tu, habis makan-makan. Legalah kami. Kenyang malam tu, dah tengah malam, dah nak tidur. Dia kata masuk tidur dalam. Kami duk ingat nak tidur kat luar, kat pelenggak dia di luar tu saja. Tapi masalahnya anjing tu, ada dua ekor. Ana kata tak apalah, kita ramai, kita yang boleh lena, boleh lena, tak boleh lena tu terpulang kat dia lah. Lepas tu dia bermain pula, dia kata dah, bukan nak tidur sini. Masuk dalam, dia dah siap semua dah. Oh, buka pintu, kami tengok-tengok dengan tilam seorang satu. Dengan selimut apa semua, ada belakang. Oh, lagi ni lah, perut kenyang. Ngantuk lah, masuk lah. Pakat masuk, tutup lampu, duduk semang lagi lah. Duduk semang, duduk semang, semang. Dia main ketuk pintu. Ketuk-ketuk pintu, kita pun bangkit buka. Main, abang, dia kata, tidaklah, tidak. Dia nak keluar sat. Nak pergi menyamun. Allahuakbar. nak pergi mencuri. Nak pergi mencuri, dia kata. Allah, nanti sat. Nanti sat, nak sembang sikit. Itu kita pun sembanglah dengan dia. Baru mengucap tak sat? Sebelum maghrib tu, ni nak pergi mencuri. Kata,
Mencuri tak boleh lah, kita orang Islam tak boleh mencuri. Dia nak pergi curi apa? Oh tak, dia kata dia nak pergi curi kayu. Kayu tu hutan simpanan, simpanan kerajaan. Jadi dia dah tebang lama lah, dah rintih dah semua, nak pergi ambil buat balik je. Kita pun mesyuarat sama-sama kita macam mana, apa nak kata apa. Dia kerajaan Thailand ni bukan kerajaan Islam. Jadi dia ni dah masuk Islam. So dia nak curi hak kerajaan bukan Islam. Apa cerita? Ada yang kata ya, ada yang kata tidak. Habis ustaz nak kata apa? Lah ni beginilah. Nak pergi curi juga malam ni, pilah. Lepas ni janganlah. Berhenti dekat malam ni sudahlah. Hang bertobatlah dengan Tuhan. Walaupun hak ni hak kerajaan, kerajaan hampa bukan Islam. Curi tetap curi, tak boleh. Jangan pilah. Malam ni dah nak pi dah, pilah patut hang istighfar lah banyak-banyak. Dia pun tak apalah. Pilah. Tutup pintu, kami pun tidak. Bagai nak lena je, saat sampai balik ada sekut sejam dah no. Balik memang gunggam. Kami macam nak runtuh di atas kepala ni. Bunyi apa? Rupanya dia bawa balik kayu tu, simpan di atas bumbung tu. Di atas alang. Di atas alang, di atas tu. Tapi tak nampak apa lah. Kita bunyi gunggam. Simpan kayu yang dia pencuri tu, bawa balik dengan lori. Banyak. Kali selori lah kot. Boleh jadi. Tak apa lah duduk. Tak hilang, selesai lah dia. Sekarang, tidak, kami letih. Makan pula kenyang, kena kain selimut pula sedap, lena. Lena sampai subuh baru jaga. Ana dengar malam tu bunyi suara babi. Ha? Tapi tak nampak tengok. Bunyi kerok-kerok. Suara ni suara babi. Tapi tak mana bunyi, wallahualam tu je. Tengok tak nampak. Itu dah jaga, dia pun kata masuk subuh lah. Dia tengok jam pun, dia masuk subuh. Okey lah, kita nak semayang subuh lah. Buka pintu, nak turun pergi semayang subuh, anjing dua ekor duduk sengah, duduk depan pintu. Kita halau pergi, dia kodek. Dia tak mau pergi. Dia nak jaga kita. Akhirnya, tunggulah dia tak bangkit. Tunggu sampai lah, dekat nak cerah lah. Lepas tu dia pun bangkit lah. Panggil dia main. Ni masalah anjing nang ni, tolong sat. Dia pun pergi halau anjing tu. Kita pun keluar lah. Keluar pergi bilik ayak. Dia di luar rumah tu. Pergi bilik ayak tu. Dia ikut anjing. Kita pergi bilik ayak. Dia ikut. Kita balik pada bilik ayak. Dia ikut. Dia tak buat apa kat kita. Cuma dia main dekat. Kita jadi seriau. Takut dia sentuh kita. Jilat kita ke apa kan. Sampai habislah kami. Semayang subuh. Sudah semayang subuh. Kita pun dah cerah elok, nak balik. Bila dah nak balik tu, pakat mai lah hak yang rumah, hak yang kami pi petang tu, pakat mai belakang. Mai dah nak berpisah, nak balik, kami pun dah nak naik kereta. Pakat peluk kita, mesra. Baru kemarin kita jumpa masuk Islam, mesra peluk kita. Nak balik tu ada yang menangis pun ada. Oh Allah kata, patutnya kita ni tak balik ya, tak boleh balik ya. Kena dakwah depa, tugas kita belum selesai. Tapi macam mana? Depa kata tak boleh, saya nak kena balik. Balik ah kita. Balik. Balik tu jalan yang kita halapi mula tu nampak okey sikit. Halap balik tu nampak tak okey sangat pasal hujan lebat malam tu, dia bawa hakis tu. Ana punya takut lah naik kereta mereka. Kereta mereka tu tak ada bumbung. Mereka suruh Ana duduk depan. Ana nak duduk belakang. Coram tu gaung sebelah jalan tu. Mungkin 1 kilometer kah, berapa kah punya jauh belah tepi tu. Kita hala naik kemarin ni tak perasan. Hala balik baru perasan Ana duduk sebelah tu. Anda duduk tengok, ish. Jalan tu, ini jalan. Tengah tu parit, kami dalam. Tengah jalan tu parit. Tayar kereta tu antara parit dengan parit. Kalau dia tersilap, dia driver tu pula bawa laju. Allah, pejam mata kami.
Kalau tidak mengucap siap-siap lah. Ana kata kita mengucap siap-siap lah. Depa kata hak duduk belakang tu lebih selamat pada duduk depan Ustaz. Tapi depa hormatkan Ustaz-Ustaz duduk depan duduk. Ana kata ana takut sangat-sangat lah. Ana tengok sebelah tu. Gaung kami jauh dalam tu. Kalau dia terbalik lah kutip mayat lah. Tak ada lah. Adat kata habis lah. Tapi Alhamdulillah selamat. Dah sampai apa ujung ni. Tak apalah dia kata. Kita pergi makan capati. Oh, ada capati. Ada. Bawa pergi kena capati dengan susu lembu. Allah punya. Tersandak lah kami kena tahun tu. Rupanya dia ada Afghan. Apa? Orang Afghan lah kedai tu. Ha, kita makan. Okey, Alhamdulillah. Itulah ada celah-celah tempat yang kita rasa ialah kita ni harap kepada rahmat Tuhan lah. Tak mana pun Tuhan takdir boleh jumpa makan minum yang halal. Pergi boleh, Alhamdulillah. Semua selamat belakang. Pergi ke masjid mereka, akhirnya singgah di masjid mereka. Lepas tu kita nak balik. Dah naik bas nak balik, semua siap dah. Tak ada seorang orang yang bermasalah dengan polis, dengan apa. Tergenalah sekejap, lepas tu selesai tu terus balik lah. Balik kami, hala pergi, mereka tak kenal lah. Mereka tak kenal kita. Kami hidup rehatnya. Sampai di Bangkok, masa hala pergi tu, singgah semayang subuh di masjid pinggir Bangkok tu. Lepas subuh, mereka suruh Ana bagi kuliah. Ana bagi kuliah subuh pagi tu, mereka mula kenal. Lepas tu hala balik, dia bagi tugas ceramah sepanjang jalan daripada Chiang Rai sampai ke Bukit Kayu Hitam. Bergiliat-giliat kami 2-3 orang. Sagi tukar bah. Naik bah ni, tukar mai bah ni. Penceramah duduk sini, mai bah ni tukar selang-seli. Balik sampai ke Bukit Kayu Hitam lah kami. Kayu Hitam lah kita. Ha, so kami pun balik lah. Ana balik tu dalam 2 bulan ke. Dia pun telefon ke Ana. Siapa nama tak tahu dia tu. Tak ingat dah nama. Tak bukan. Tak seorang lagi yang hitam tu. Tak hitam sikit tu. Apa nama tu. Dia telefon. Dia kata ke Ana. Ustaz. Ni dengar ni. Saya nak abang ni. Apa dia. Dia kata. Kita masa hala pergi tu. Memang penumpang dalam bas ni macam-macam. Hala balik, dia kata semua jadi salafi semua. Ikut sunnah salafi semua, dia kata. Ana kata, Alhamdulillah, aku rasa hilang letih. Punya teruknya kami hala balik tu. Tapi Alhamdulillah, bila dengar-dengar beri. Hatta, nama Satar. Bukan Hasan. Hasan tu yang pelawar kita menikah tu. Jadi habis semua pakat jadi salafi. Maksudnya hilang nanti kata. Kalau apa-apa pula nanti panggil lain lah kata. Kita ambil lain. Sampai hari ni lah. Tak ada apa. Sengat. Tapi mereka duduk pergi kan? Mereka duduk pergi. Oh ya kan? Lepas tu mereka habak Kak Ana baru ni. Dia kata kebun yang mereka beli. Kutip derma kita tu kan? Tanam getah dah besar dah boleh. Boleh hasil lah. Alhamdulillah. Dia pun pandai dah. Dia pun calculate macam mana kita boleh wakaf satu pokok kos dia sekian daripada proses tanam, beli tanah sampai tanam sampai boleh dapat hasil. Berapa kos dia? Kita boleh beli. Kita nak sepokok boleh. Nak 2 pokok boleh. Nak 3 pokok boleh. Masa tu anda beli berapa pokok? Anda tak tahu, anda tak ingat. Anda beli $100. Dia pun kata kat Ana $100 Amerika nama dia. Dapat apa pokok Allah Maha Alam. Lepas tu dia pun telefon baru ni abang kata dah dapat hasil lah. Eh banyak tahun dah kita pergi tu. Banyak tahun dah. Tak ingat dah. Tapi dah dapat hasil lah. Lepas tu dia pun kata dia pun nak jemput, dia pun ada. Dia pun tiap-tiap tahun program tu kerajaan punya. Bukan program apa? Kerajaan lah. Kerajaan apa? Petani. Ha. 2 biji bas setiap tahun hantar tu. Kami diberi duit lagi, duit poket bagi. Kita pun tak sangka yang kita diberi. Tapi bukan kita saja, semua satu bas tu.
Semua semua peserta yang pergi dia ada duit saku, duit makan. Empat orang daripada Malaysia. Kita daripada Malaysia empat orang saja dia berpilih. Duit tu pun kami tak kenal duit macam mana bagi siapa yang urus kat sana, usuk-usuk kan. Kita ada duit pun nak beli lengguna, kita tak tahu nak beli hal mana halal mana haram. Beli tempat R&R depa tu, oh, makanan macam-macam, tapi yang mana satu halal, yang mana satu tak halal, kita tak tahu. Bagi kat depa, depa lah urus. Alhamdulillah. Ana satu nenah ana tak boleh lupa. Manis sangat-sangatlah. Kalau pi pula ana mesti belinya. Yang tu tang mana ana beli pun tak ingat. Cengrai. Cengrai kan? Jual tepi jalan ya kan? Ha. Tapi sampai di rumah, lebam. Lebam nenah tu. Dia tabah tu, dia bergolek. Dung-dung-dung-dung-dung-dung sana. Jatuh dia pun. Dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung. Bila bas duk kona, duk apa gitu ini. Lebam. Tapi manis. Walaupun lebam. Manis. Sedap. Nenah dia tak besar, kecil saja. Tapi manis. Manggih lagi. Kita boleh juga manggih kan? InsyaAllah. Satu rihlah dakwah yang berjaya lah nak tengok. Masya Allah. Dan di masjid depa tu ada ramai budak-budak. Ana tak pernah lagi tidur di masjid di atas lantai. Kasimen no. Kita tidur atas lantai. Tapi boleh lena. Sejuk yang amat-amat. Sejuk. Bangun daripada masjid tu dahlah kita tidur so sejuk badan kita. Pergi bilik ayak. Loh, macam ayak ais. Ambil yang semayang ambil wuduk ayak ais. Betul? Ambil. Tapi alhamdulillah lah tengok. Itulah pengalaman kita keluar berdakwah, keluar pergi. Anak di Kuala Lumpur anak tak pergi. Lagi dahsyat lagi. Ya. Iyalah. Iyalah setakat itulah kuliah kita pada hari ini dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita hari ini ada jamuan ni, ada jamuan. Nasi biasanya. Nasi biasa, nasi putih. Zul mazak. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.